juga. Kita sediakan lapangan, itu penyerangan supporter itu tidak terjadi di Solo. Nanti konfirmasi aja ke manajemennya. PS Pati atau PSE. Sudah kami sediakan. Kita sebagai tuan rumah ya pasti menyediakan fasilitas semua itu. Kemarin itu penyerangan bukan karena itu ya, itu karena dia meng-cancel acara secara sepihak. Itu salah dulu. Tapi biasanya di lapangan yang sudah Tim lainnya we happy-happy aja kok. Dia cuma punya nyata itu aja yang ada. Kemarin udah kami carikan solusi, kemarin udah tak carikan di Lanut. Kita tuh sebagai tuan rumah welcome. Punya ada kekurangan apa kita carikan. Tapi kalau kejadian kemarin ya agak disayangkan, itu bukan di Solo loh ya, kan salah panitia loh ya. Apakah di mata itu banyak request sama mas? Banyak request yang macam-macam. Banyak request tuh enggak apa-apa, kami sebagai tuan rumah siap mengakomodir, enggak apa-apa. Tapi kalau kemarin tuh kejadiannya ya agak nganyel, oke. Sorry loh. Ada yang tidak bilang dulu kalau misalnya? Ya, yang profesional lah, wes nyelok friendly kalau tim iya terus dibatal, oke, ya pesun. Tim lain weh, happy-happy aja kok. Dan kami sekali lagi, kalau ada keluhan, ada kritikan, ada request-request khusus, kami nggak akan pernah menolak, kami akan mengakomodir. Kemarin udah tak carikan di Lanut. Enggak mau dipakai lagi atau enggak, silahkan. Profesional aja. Mas, satu aja.